Allah
ditetapkan. Sebab itu bila Allah mempersembahkan ayat-ayat sedemikian yang disebut sebagai ayat-ayat motivasi, yaitulah motivasi menggerakkan jiwa untuk melakukan kerja yang baik. Ayat neraka juga motivasi, tapi motivasi meninggalkan maksiat dan munkar. Bila Allah sebut seperti itu, kita mesti fokus ke hadapan. Hidup ni kita mesti fokus ke hadapan. Kita selamat sampai bawa kereta kerana melihat ke hadapan. InsyaAllah sampai destinasi. Jangan toleh-toleh ke belakang bila bawa kereta. Sedar-sedar dah bawa lori tiga tahun. Gelap aja, rupa dah alam barzah. Na'udzubillah. Mesti toleh, tengok ke depan. Bila Allah persembah orang bertakwa ni masuk syurga, malaikat sambut pandang ke depan dengan mengisi vision, misi, wawasan itu dengan kerja-kerja takwa. Dan puasa adalah salah satu daripada jalan. Banyak lagi jalan. Puasa salah satu jalan. Tengok ayat tadi. 15 Ali Imran. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalik. Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa jannatun, aku nak bagi pada mereka syurga. Allah sebut sebahagian sifat syurga. Pertama kata Allah, tajri min tahti al-anhar, mengalir di bawah syurga itu. Anhar jamak, jamak tafsir dalam bahasa. Sungai-sungai, bukan mufrad nahrun. Nahrun satu sungai. Anhar more than two, lebih daripada dua sungai. Boleh jadi 10, 20, tak tahu. Sungai pula Allah sebut nama-nama sungai dalam surga. Satu ayat sahaja dalam Quran, ayat 15 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebut empat nama sungai dalam syurga. Kenapa Allah sebut secara terperinci nama-nama sungai itu? Itulah motivasi supaya kita berjaya mencapainya. Kalau Allah sebut sungai-sungai saja, pulsa cukup bagi Allah. Manusia boleh fikir sungai, walaupun takkan sama sungai Batu Pahat dengan sungai Syurga. Takkan sama sungai Gombak dengan sungai Syurga. Takkan sama. Tapi Allah mention, Allah sebut anharum mimma'in. Pertama sekali, sungai-sungai mineral water. Sungai yang putih air, kita katalah mineral water. Tak payah belilah di kedai,
Cedok baca berisik. Satu. Dua, Allah Ta'ala sebut anharu min labanin, sungai-sungai laban susu. Duk di kanak ni melicin susu lah. Nak kena titari, bolehlah nak kena titari tapi perindah. Sari sekali sudah. Sungguh. Dengan duduk ya titari, duduk ya titari. Hospital dan titari. Diabetes jatuh, boleh minum di kontrol. Dia dah kena diabetes kencing manis ni, dia nak video supaya. Sungai-sungai susu, cuba yang salah. Sungai susu. Bawa aja kopi itu, engkau hancur. Allahu Rabbi. Dua, tiga, anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai-sungai khamrin, khamar. Sungai apa? Baik.
Kita duduk tepi syurga, nanti kita cedok ramai-ramai yang seng tepi sungai. Tak ada makmur. Maka syari al-fusukum Allah kata, apa saja kamu nak dalam syurga aku bagi, kecuali pokok. Pokok je nak. Siapa minta pokok, malaikat bagi untuk nak baik. Dengar-dengar kata boleh minta semua pokok. Tak tahu lah kalau ada pokok syurga. Sebab saya tak tahu. Allah lagi. Contoh sungai yang keempat, Anhar min Nawas, sungai-sungai madu lebah. Coba yang di dunia Allah suruh kita minum madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Suratul Nahl ayat 69, cerita lebah. Ya Allah ya Tuhan, lebah besar mana lebah ni? Tapi yakhruju min butuniha, keluar dari perut dia. Allah, besar mana perut lebah? Kalau Allah kata keluar daripada perut gajah, boleh gagah ngana Allah? Tak payah nampak gajah tu, kita beratuk ramai ngana dia bagi. Tapi perut seekor lebah anak ni keluar dari bubunya, perutnya kata Allah, syarabun minuman, mukhtalifun alwanuhu, minuman itu pula warna dia berlainan, berbeza. Sebab itu kalau kita cek madu lebah, warna dia mesti berbeza. Itu Allah sebut. Kalau beli di Langkawi, lain pekat dia. Beli di Kuala Lerak, lain warna dia. Beli di Kuala Lumpur, lain warna dia. Kenapa? Sebab lebah tidak mengambil daripada bunga yang sama. Kalau lebah tidak tibai bunga, dia tak pilih, dia cari bunga. Tuan, siapa, mana dia pergi sekolah, mana dia tahu bunga tu dia nak pergi mana? Kata Allah yang bimbing dia. Subhanallah. Baik Allah kata, alwan, warna dia mukhtalif, mesti berbeza. Kalau pergi beli, tengok putih saja. Jangan beli, itu minyak kan? Dia mesti ada warna, hitam, pekat sikit. Mengikut bunga-bunga di kawasan. Fihi shifaa'un linnas, nyembuh penyakit. Kita kalau madu lebah tak berapa nak minum, madu tiga. Madu lebah tak berapa, sedangkan madu lebah Allah suruh minum, nyembuh penyakit. Banyak buka hadis. Seorang sahabat sakit perut, Nabi suruh minum madu lebah. Dia minum, dia jumpa lagi Nabi. Dia kata masih lagi sakit. Tapi kata minum lagi. Sampai dia sembuh. Allah Rabbi hebat. Baik. Dalam syurga, sungai-sungai madu. Itu madu anak air. Madu itu menyempurkan sungai. Itu bayar. Ya Allah, tak ada kunci mana. Kedok kejur jadi lebat. Allah, Allah. Allah motivik kita. Kamu nak yang ini. Kamu nak duduk dalam syurga, kamu nak bukan kata sungai dalam ayat 15 Ali Imran. Allah kata yang kedua, khalidina fiha, kamu tak keluar daripada syurga, kamu kekal. Betul, kita duduk hotel-hotel mewah, traveling ke mana saja kita pergi, travel saya tiap-tiap tahun travel, alhamdulillah. Di Makkah, Madinah, bawa haji umrah. Kadang-kadang singgah di Dubai, singgah di hotel-hotel mewah. Hotel four star Dubai pun cukup kan? Rasa tak nak balik kita. Bawa four star. Dia punya bathroom tempat mandi, ya Allah Rabbi. Tak ada kepala baik, semua sensor.
Semua sensor nak mandi suar je kepala. Jangan silap suar yang hangat tu pun syahid. Nak pesan yang tu eh. Tengok dia punya warna, kalau biru yang sejuk, merah yang hangat. Jangan pergi suar tu dah mata dah cipir pergi tidur. Mati yang tu pun. Ada seorang tua tu dia ikut saya, dia ketuk pintu bilik. Pintu apa? Dia tanya ustaz, dia cebok tak ada, tapi tanya cebok. Orang kampung dia. Saya kata pakcik, ini tak ada cebok. Tak boleh nak mandi, tahu tak ada cebok. Saya kata suar dah satu. Dia cari cebok, orang kampung tu, tuan dia duduk biasa mandi pakai kayu. Allah kesian dia kata. Kita tengok tu kesian. Rasa tak mau balik dia punya minum pagi tu. Dia susun tu daripada utama sampai selatan. Sampai tak tahu nak makan apa. Tak tahu nak makan apa. Punya banyak. Jolik dah tengok ada roti pandang tentu. Roti canai pula pandang pula sini. Aduh. Tak tahu nak makan. Tu baru hotel yang manusia buat. Tentang pergi Kuala Lumpur, jalan Raja Sholat, situ hotel-hotel mewah. Kita duduklah di sana hotel kapal salam, tak ada mahal kapal tu. Saya pernah tu di sana hotel Faisa, nak murid belanja apa kita mana mampu. Anak murid belanja banyak daripada satu perjalanan jauh singgah sampai ke KL Mandar. Dia kata, ustaz kita tidur dulu lagi Kuala Lumpur. Saya kata, jom tidur rumah saya juga, pak. Dia kata, ya takut tak selesa. Cari hotel, 5 star. Istana hotel. Saya kata, hotel Cukirut sudah lah. Hak RM60 punya. Hak masuk tu, kipet tu, dia punya bunyi tu. Macam askar Jepun tembak. Saya kata, hak tu sudah lah. Bukan nak tidur 3 malam, semalam je. Dia kata, kita duduk istana hotel. Saya ikut aja lah. Dah nak belanja. Duduk semalam tu tuan rasa tak mau balik. Dia punya bilik ayam boleh berlari 100 meter. Ya tuan. Dia. Allahu Rabbi. Tak tahu nak apa. Kaki dia kita lari. Tenggelam nampak ujung kaki. Ya tak nampak pun. Subhanallah. Dia punya breakfast, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, adanya. Itu baru hotel. Siapa bina hotel? Mungkin bangla yang jadi kontraktor. Itu anak bayar syurga. Hotel itu kita kena check out. Syurga, Allah kata, khalidina fiha. Satu garanti daripada Allah. Kamu takkan keluar. Nah, ya. Dua, tiga, syurga. Wa azwajun mutahhar. Aku bagi kamu azwaj. Pasangan-pasangan. Bidadari-bidadari. Dalam hadis Nabi kata, bidadari-bidadari itu, di dada dia, ada nama dah. Nama suami dia di dunia. Nama suami dia dah ada di dada. Besok masuk syurga, tengok Halim Nasir Sungai Petani. Aku punya. Banyak curi. Lapan puluh beratuk besok. Halim Nasir, Sungai Petani. 80. Awak ustaz dapat banyak. Kerja aku teruk. Tidak tak cukup. Apa main kuliah? Dia dah dapat satu sudah. Allah. Kita dulu kecil-kecil, abang-abang bayar-bayar saya hari-hari tak panas. Dulu kalau kahwin,
bidadari. Lelaki dapat bidadari. Perempuan tidak ada nas untuklah kata kami dapat tak bidadari. Yang ada nas ialah seorang perempuan yang dianya muslimah, mukminah, dia mati tak kahwin. Sampai mati dia tak kahwin, ada riwayat menyebut dia masuk syurga, Allah cipta seorang lelaki untuk dia. Ada riwayat. Kalau tak kahwin, kamu muslimah jadi ketua bidadari dalam syurga. Kamu arah saja bidadari itu, benci belah mana kamu tahu lelaki kamu. Kita pilih ke 80 ke belakang. Allah doa be ape sebab dia nak yang tu takwa. Allah bagi, Allah buka bulan Ramadan, tutup pintu neraka, buka pintu syurga, punya nak bagi kita. Tiba-tiba sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat, hidup kita ni tak lama. Anak murid saya tak berapa ramai yang mati dulu daripada saya. Dua minggu lepas anak murid di Ipoh meninggal dunia. Mak di bawah lawa tak ada jumpa Allah. Hari itu driver saya meninggal, pengadu saya, yang bawa saya, yang kirim saya meninggal umur 43. Heart attack jantung. Kita tak tahu muslimat kita nak pergi bila. Maka orang yang cerdik, al-kayisu madana nafsahu wa amila lima ba'dana au kama qala. Nabi kata al-kayisu, orang yang cerdik ialah, kalau Melayu cerdik ijazah lah apa macam-macam. Tapi dalam kiraan Islam, al-kayisu orang yang cerdik ialah mandana nafsahu, siapa yang boleh tahan hawa nafsu dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari mati. Muslimin dan muslimat, time so jealous. Saya ngaji dulu pencara saya apakan itulah time so jealous, dia pun belak aku pun lalu tu. Itulah arahan yang diterima, yang saya kena terima 30 minit sahaja. Walaupun banyak benda saya boleh sebut, insyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, kita jumpa nanti bulan 9. Kuliah Mastikah Adil bulan 9. Bulan 8 kita tak jumpa. 10 hari bulan 8 raya ketiga Barcelona Malaysia. Bersedia bukit jalan. Kalau lupa bulan puasa ni, tarawih bersama Chelsea. Supposed to be 10 hari bulan 8 tu kuliah kita, tapi kita cuti hari raya. InsyaAllah saya jumpa balik tuan-tuan muslimin muslimat, bawalah kita cari lah kepada mukaddimah Mastikah Adil. Kita masih lagi hadis yang pertama tarawih lagi. InsyaAllah kita jumpa bulan 9, Sabtu minggu yang kedua. Selamat meneruskan ibadah puasa untuk 24 hari lagi. Mudah-mudahan diberkati Allah, dipanjang usia dan bertemu kita dengan syahrul ataupun apa namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu bulan dari Ramadan. Mudah-mudahan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan ucap sama hari yang menjauhi. Mudah-mudahan diberkati Allah. Bilal Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman 'ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. وحفظ المرسلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا
min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa sallallahu